Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, ratusan buruh pabrik yang tergabung dalam SPSI Sumedang menggelar mudik bareng menggunakan 3 unit bus. Mudik bareng pemirsa diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan anggota SPSI pun lebih aman dan nyaman untuk mudik. Sebanyak 200 buruh pabrik yang tergabung dalam SPSI Kabupaten Sumedang mudik bareng dengan menggunakan 3 bus. Mudik bareng ratusan buruh tersebut dilepas oleh Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo di halaman pabrik PT KHTEK Sumedang. Tujuan mudik bareng terjauh yakni Madiun, Jawa Tengah. AKBP Hartoyo mengapresiasi kegiatan mudik bareng dibandingkan mudik secara perorangan dengan membawa kendaraan masing-masing ke kampung halaman. Pasalnya mudik perorangan dapat menyebabkan kemacetan. Ini ada 3 bis, 300-an, 200, ini tujuan ada yang ke Madiun, ada yang ke Jogja. Jadi tetap nanti lewat jalur selatan, tadi sudah kita sampaikan kepada pengemudi supaya hati-hati di jalan karena para pemudi ini kan sudah dikeluarkannya di rumah. Para buruh pabrik yang mengikuti program mudik bareng tersebut mengaku senang dapat mudik bersama rekan kerja serta keluarga. Selain itu, mudik menggunakan bus juga lebih nyaman di perjalanannya. Tiap tahun mudik, ikut mudik. Tiap tahun ikut mudik bareng sama SPSI. Keluarga apa ya? Iya, sama keluarga. Bertiga. Enggak, soalnya kan tadi ikut rombongan gitu, jadi gimana ini gitu, gimana dari rombongan gitu. Diki Guntara, Bandung TV.